Indonesia bangsa dan negara rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa persua kembali di kanal Hikmatologi Serial Menolok sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut cerdas dewasakan hati nurani sehingga tapak kaki kita di bumi khususnya Indonesia bumi pertiwi akan senantiasa tampak dan memang dirasakan terpuji. Tentu, berdasarkan agama, kepercayaan, dan kitab suci yang kita yakini, bineka tunggal ika, kita junjung tinggi sebagai aroma untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara hikmatokrasi tak berkoalisi. Sebagai jawaban tentu saja atas implementasi dari sila keempat Pancasila. Sekaligus juga ada yang berpendapat bahwa demokrasi Dipilih oleh bangsa-bangsa dunia sebagai sistem pemerintahan, karena yang paling sedikit kelemahannya dibanding dengan sistem yang lainnya. Demikian pendapat dari Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Menko Polhukam. Republik Indonesia ketika beliau diundang untuk dialog dengan Civitas Akademika Universitas Hasanuddin. Pada kali yang lain juga beliau pun bertutur bahwa demokrasi itu adalah sistem menang-menangan. Yang penting menang. Nah pemirsa Itu adalah salah satu pendapat Namun jauh sebelumnya Plato Aristoteles Dan karib kerabatnya pun Sudah Mengatakan bahwa Demokrasi adalah Sistem pemerintahan terjelek kedua setelah otokrasi. Mengingat dalam tulisan saya sendiri di blogspot atau di blogger Indarwanto Hikmatologi yang sudah masuk proxyware di antara anak-anak bangsa dunia, saya menulis bahwa berbangsa, bernegara adalah proses tak berkesudahan. Termasuk di dalamnya adalah menganut sistem otokrasi ataupun demokrasi. Bukan kesudahan, tetapi itu adalah bentuk-bentuk pengejawantahan tahan dari sebuah keyakinan berbangsa bernegara. Saya kemas data hikmatokrasi tak berkoalisi yang keempat dalam sabdana yang ke-16.011. Kerjasama antar partai mendual, mendulang suara koalisi. Persahwat mengumpulkan suara dalam parlemen. Itulah koalisi. Kabinet Didukung dengan fanatik oleh partai koalisi, sungguh benar-benar sementara fanatisme di dalam koalisi. Koalisi menunjukkan blok suka tak suka partai, mencabut agar persaudaraan sebangsa dalam merebut simpati. Sungguh teramat jauh dari pancasila sistem demokrasi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang maha rahman kerjasama di dalam partai dalam bentuk koalisi itu semata-mata adalah untuk mencari simpati memudah kan partisipan atau lebih tepatnya politikus politikus memobilisasi warga negara dengan mobilisasi melalui ujung tombak-ujung tombak yang biasanya menebar Sekali lagi, mohon maaf, sejumlah harta benda dirupakan apapun bentuknya. Bukan kalau dalam perkataan Adam Smith, bukan karena baik hati. Adam Smith menuturkan bahwa ketika pagi-pagi seperti ini ada saudara kita yang menjual roti karena Adam Smith di Amerika, maka itu bukan karena berbaik hati, namun mereka lagi mengais rezeki. Kalau kita pinjam istilah Adam Smith ini, ketika partai dengan ujung tombaknya anggota yang fanatisme sementara itu berbagi rezeki di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Apakah sekedar makan bersama atau berbagi? Maka itu bukan sedang baik hati, namun sedang mencari simpati, sedang menggalang memudahkan mobilisasi endingnya harapannya adalah orang-orang yang sudah diberikan sedikit harta benda itu yang berupa sembako lajimnya dan uang transport katanya agar dibilik suara nanti memilih partai memilih seseorang hasil koalisi. Kabinet didukung dengan fanatisme oleh partai koalisi. Jadi koalisi itu betapa sementaranya saya yakin panjenengan semua sangat bisa membaca. Pemilu tahun yang lalu tidak saling bertegur sapa bahkan berjabat tangan pun mungkin enggan Ya. Tetapi menjelang pemilu 2024 boleh jadi mereka saling menebar senyum, bergandeng tangan, berjabat tangan, menunjukkan betapa mesranya di dalam pergaulan. Dan lagi-lagi koalisi-koalisi duniawi di dalam Alkitab Taurat Zabur dan Injil disebutkan. Itu adalah hikmat manusia. Dan hikmat manusia yang dalam hal ini kami terjemahkan dengan koalisi cenderung mengajak dosa. Awal kedaulatan sudah dibeli oleh para politikus. Karena kedaulatan sudah dibeli. Maka sikap dan sekaligus sifat dari manusia-manusia Nusantara. Iwuh pekewuh atau enggan. Maka meskipun bukan pilihan. Karena sudah memberikan sesaji. Maka dipilihlah tanpa hati nurani. Sungguh benar-benar sementara fanatisme di dalam koalisi. Koalisi menunjukkan blok suka atau tidak suka partai, jadi tidak mungkin dibangun koalisi kalau partai itu politikus-politikusnya tidak selaras hati. Karena itu. Koalisi cenderung mencabut akar persaudaraan demi merebut simpati. Pemirsa, koalisi sungguh kalau kita cermati secara mendalam, itulah buah demokrasi yang jauh dari. Pancasila dasar negara sekaligus Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kan itu jangan sampai kita jenuh, jangan sampai bosan mendengar kata-kata Pancasila sekaligus menggali, mengaktualisasi, menginovasi. Mereformasi sesuai dengan tekad tokoh Tokoh nasional kita waktu mendirikan Indonesia merdeka tanpa koalisi. Terima kasih, semoga bangunan yang jauh masih dari harapan untuk. Tegaknya teori hikmatokrasi, justru harapannya, gayung bersambut di antara saudara sesama sebangsa, bahkan saudara-saudara kita di dunia ini, terutama yang akrab di dunia maya, untuk saling memberikan sumbangsih yang berarti. Semoga senantiasa selamat sehat seluruh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia.